lagi sama saya Yusron Kasatka mau nge-review lensa-lensa. Kali ini kita nge-review lensa Nikon manual yang murah tapi tajam banget. Oke, langsung aja ya. Ini saya kenalin, ini lensa Nikon 80-200 f4.5 AI ya ini. Tapi versi yang AI terakhir sebelum AIS f4 keluar. Ya, kita bisa lihat bentuknya kayak gini, selongsong panjang. Ini penamaannya 80-200 f4.5. Kita lihat blade-nya kayak gini, diaframanya. Dia bukan sirkular ya, ini diaframa yang lurus. Seperti ini. Nah, ini metode untuk zoom in zoom out, itu mode push and pull istilahnya ya. Jadi kita tarik ulur. Ada beberapa fotografer yang menyebutnya ini lensa kocok ya. Jadi karena emang ditarik ulur untuk mau nge-zoom atau zoom out gitu aja. Kita lihat ini bodinya besi semua, sangat awet. Oh ya, lensa ini sebenarnya cukup panjang ya. Ya, lebih panjang dari lensa kit. Ya, hampir seukuran dengan lensa yang 55-200 yang baru ini. Tapi tidak lebih panjang dari lensa yang f2.8 pastinya. Lensa ini menggunakan filter 52mm standar kitnya Nikon. Di bagian belakang ini aperturnya untuk bukaan diaframa dari 45 sampai ke 32. Ini lihat bodinya besi, jadi dipastikan sangat awet. Oh ya, ini buktinya kalau filternya 52mm. Ya, ntar di video, di belakang video ntar ada hasil tes sampel image-nya yang pastinya sangat tajam. Oh ya, dia minimum focus distance-nya sekitar 1,8 meter. Ya, cukup jauh sih ya, saya maklumi karena ini lensa tele. Sampai ke infinity, di atas 30 meter infinity seperti ini. Ini ring zoomnya sangat smooth karena ini lensanya emang min condition, jadi smooth dan enak. Gini, kalau tampilannya kalau sama dikombinasikan sama D7000 saya. Bentar. Yep. Nah, ganteng sekali. Nah, di akhir video ntar ada sampel image. Semoga kalian terpukau dengan sampel image-nya. Makasih.